persiapannya memang masih proses karena kan berbeda negara. Terus dokumen ada yang perlu di apa ya, ditambah-tambahkan segala macam. Udah gitu dari dokumen sana sendiri ada waktu, tenggang waktu dan expirednya, jadi nggak gampang. Ya, perintilan-perintilan juga harus perlu difokusin gitu, karena kan kalau nikah itu kan banyak sekali kebutuhannya, bukan cuma yang besarnya aja, yang kecil-kecil kayak semacam souvenir aja mesti dipikirin gitu. Jadi masih proses, doain aja. Kabarnya memang lokasinya di Bali sendiri. Nah, seperti apa? Siapa yang bilang? Kabar yang beredar kan seperti waduh, itu. Waduh, ada bocoran. Ada aja ya bocor-bocor. Ya, doain aja sih pengennya di sana, karena memang kita pertama ketemu di sana gitu. Seperti apa nih? Sudah berapa persen kira-kira? Proses persiapan. Semuanya keseluruhan. Enggak tahu ya kalau ngomongin persen, ya alhamdulillah udah dapat WO sih gitu. Terus juga udah apa ya? Ya udah cari tempat, doain aja. Keluarga calon udah mau diajakin ke sini sekalian? Keluarga jauh? Keluarga calon, calon. Oh, keluarga calon. Iya dong, masa menikah enggak ada keluarga. Harus ada gitu, doain aja. Ya. Tapi konsepnya apa sih teh? Konsepnya sendiri gimana? Aku pengen very simple, aku enggak mau yang aneh-aneh karena memang keluarganya juga ya kalau aku lihat dari Eropa sendiri nggak begitu yang pengen bunga banyak segala macam, mereka lebih suka simple juga gitu, jadi udah adatnya begitu, jadi aku juga nggak mau yang terlalu rame. Terus pengennya private gitu, terus kayak biar ngejaga privacy untuk tamu-tamunya sendiri. Sudah siap untuk meninggalkan masa lajang dirimu sendiri kan? Seperti apa sih? Kalau ngomongin udah siap sih udah pengen dari dulu. Tapi ya, alhamdulillah menemukan jodoh, mudah-mudahan aja dikasih yang terbaik sama kamu. Apa nih teh yang membuat kamu akhirnya oke lah sama dia gitu? Kalau menurut aku ketika kita ketemu orang kan pasti beragam-ragam ya, kayak ya pastilah nyaman dulu, cinta dulu, segala macam, ngobrol nyambung. Tapi yang paling penting adalah ketika ketemu orang itu kita bisa jadi orang yang lebih baik. Jadi ketemu orang itu kayak apa ya, kita bisa merubah diri kita masing-masing sih jadi lebih baik. Terus motivasi untuk bisa punya masa depan itu yang lebih penting. Tapi sejauh ini kan kayak semacam biasanya kalau orang menikah tuh ada aja halangannya. Nah seperti apa sih persiapan ini? Adalah berantem, adalah apalah segala macam udah dilaluin. Tapi karena mungkin yang namanya meant to be, apa ya, udah jalannya mungkin Allah kasih, pasti harus selalu ada solusi gitu. Soal keyakinan gimana? Insya Allah doain ya, katanya mau mualaf, cuma aku gak mau maksa-maksa dari aku gitu. Aku pengennya memang dia suka, memang dia cinta dan dia lagi mendalami juga, bukan karena paksaan dari aku, tapi memang dia sebelumnya memang gak ada agama gitu. Jadi memang dia ingin memeluk agama. Pada saat ketemu aku, ya mungkin the environment di sini semua orang Muslim, dia juga merasa lebih baik aku harus menjaga. Kan bisa dikatakan sudah hampir setahun ya nengin dirimu pacaran, akhirnya memang menemukan tambatan hati yang oke deh gue klik juga dan surprise juga pas awal tahun kemarin dilamar di sana. Nah gimana sih gitu kan, maksudnya akhirnya gitu kan? Ya kalau aku banyak pertimbangan sih pasti, karena kan banyak pengalaman yang aku rasain di sebelum-sebelumnya gitu. Jadi pasti aku juga melihat dulu nih bagaimana cara dia untuk bisa jadi suami yang baik atau enggak gitu. Jadi kan kita juga kalau ketemu orang, oh ini pacaran aja deh, oh ini nikah aja deh gitu, pasti kita ada rasa begitu. Jadi pas begitu ketemu pasti udah ada feelingnya gitu. Orang tua sendiri udah gimana nih masalah sekarang persiapan dari orang tuanya sendiri? Kalau orang tua aku kan semua terserah aku gitu, udah gitu aku sudah pernah juga, jadi mereka lebih percayain sama aku, terus aku cuma bawa mereka aja yang penting. Tapi cara kamu yakinin sendiri gimana sih ke orang tua? Mereka tuh sangat percaya sama aku ya, mereka tahu kalau aku mungkin lebih dewasa sekarang, udah mature, jadi nggak perlu tanya-tanya jauh. Justru kalau pas begitu ketemu sama dia pertama kali, langsung
ya udah kapan mau nikahin anak saya gitu. Udah? Udah. Oke. Okay. Thank you.